Selamat malam. Saya tidak akan bicara banyak malam ini, karena kalau saya terlalu banyak bicara, makanannya keburu dingin. Selama ini, kesuksesan Shangri-La Plaza selalu dikaitkan dengan diri saya. Banyak orang mengatakan bahwa Mita Kassidy adalah Shangri-La Plaza. Dan Shangri-La Plaza adalah Mita Kassidy. Padahal dari lubuk hati saya yang paling dalam, sukses Shangri-La Plaza adalah sukses kita semua. Sukses Pak Karta yang setiap pagi setia membukakan pintu gerbang, dan juga sukses Umaya yang tidak pernah bosan memberikan senyum pada para customer. Dan sukses para direksi yang selalu berusaha melakukan berbagai inovatif. Dan sukses Pak Joni sebagai manajer. Kita semua mengharapkan kesuksesan Shangri-La Plaza tidak surut dengan usia kita yang genap 5 tahun ini. Tapi sebelumnya, saya akan mengumumkan
karyawan dan karyawati terbaik tahun ini. Mereka berprestasi dan penuh dedikasi dan loyalitas. Mereka adalah Ayudita dan Mary. Tahun berapa ya Ayudita bergabung dengan kita? Memangnya kenapa? Sudah berapa lama dia bekerja dengan kita? 2, 3, hampir 4 tahun malah. Cukup lama juga ya. Kenapa? Mau pergi lagi? Ya, terlanjur janji nih sama anak-anak. Mau makan sama-sama sekitar jam 11. Mbak ikut? Enggak, saya capek. Kalau gitu saya jalan dulu ya. Halo? Halo, Mam. Ini saya, Ray. Rena! Kamu di mana ini? Lagi di Singapura, Mam. Ya ampun, ngapain kamu di sana? Ya, gabung sama teman-teman mau buka usaha restoran di sini. Rena! Mama nggak suka? Come on, bukan Mama nggak suka. Tapi kenapa sih kamu tiba-tiba menghilang dan nggak ada beritanya? Gimana sih kamu? Di Jakarta kamu kan punya rumah. Rumah ini rumah kamu juga, Ray. Kalau mau berusaha, kenapa mesti di Singapura? Di Jakarta juga bisa. Ya, saya nggak bisa terima Mama sama laki-laki lain di sana. Berapa kali sih Mama harus jelaskan sama kamu, Ray? Mama tuh nikah resmi, bukan main-main. Ya, tetap aja saya nggak bisa terima kalau Om Joni jadi ayah saya. Mama nggak bisa memaksa kamu untuk menerima Om Joni sebagai ayah kamu. Tapi kamu tetap anak Mama, kan? Dan kamu masih punya hak untuk meneruskan mengelola Shangri-La Plaza, oke? Okay? Wah, nggak sanggup, Mam. Shangri-La Plaza terlalu besar buat saya. Kenapa sih kamu harus pesimis begitu? Ya udah deh, Mam. Kalau dilanjutin diskusi ini, menanti malah berlarut-larut. Saya cuma mau ngucapin selamat aja, Mam. Selamat apa? Selamat ulang tahun buat Shangri-La Plaza. Terima kasih, Ray. Ternyata kamu masih ingat juga. Okay, Mom. I call you back and take care, Mom. Bye. Hey, Ray. Halo? Ray? Bang Roy, kuenya dong. Hai. Kita mau beli kue. Ke toko kue beli kue? Masa beli celana? Beli kue apaan? Apanya? Celananya? Disko yuk. Tripping. Sekolah aja dulu yang benar. Kita-kita udah sekolah beneran. Mau enggak? Mumpung kita lagi off nih. Iya. Boleh. Kapan-kapan ya? Kok lagi gak sibuk? Kapan-kapan mulu. Jadi beli kuenya enggak? Lu bawa duit? Enggak. Lu bawa duit enggak? Enggak. Ya, oh, gimana sih? Terus jadi beli kue yang mana? Ah, enggak jadi deh. Dadah. Roy, tante kamu datang tuh.
Selamat siang, Tante. Siang. Pesanan saya sudah? Udah. Cukup, Tante. Saya percaya sama kamu. Terima kasih, Tante. Semalam pestanya meriah ya. Saya lihat di TV. Terima kasih. Waktu Tante memberi sambutan, Tante kelihatan berwibawa banget. Bisa aja kamu, Ray. Roy, Tante. Ops. Sorry ya. Kenapa saya jadi salah menyebut nama kamu, Roy? Memang selama ini saya selalu ingat anak saya, Renald. Ya, seumur kamu. Jadi kalau saya lihat kamu, ingat dia. Berapa semua? 9.500. Terima kasih. Sama-sama. Yuk, Roy. Mari-mari, Tante. Roy, kelihatannya dia suka sama kamu. Hah, ibu bisa aja. Kalau enggak, ngapain dia tiap hari datang kemari? Dia itu bos besar, Roy. Urusannya banyak. Kalau cuma pengen kue, ada puluhan pembantu yang bisa dia suruh. Atau bisa pesan lewat telepon. Saya nggak mau terlibat dulu dengan urusan perempuan. Loh, kenapa? Kamu mestinya bersyukur dong, disukai banyak perempuan. Mestinya sih. Perempuan, kalau saja nggak ada apa-apa di kemudian hari, oke-oke aja. Mas, minumnya tambah lagi dong. Ayo, pulang yuk. Nggak mau pulang. Ayo pulang yuk, yuk. Tambah. Udah sampai ya? Mas enak sekali tidurnya semalam. Iya, semalam saya dicekoki minuman sih sama teman-teman. Oh ya? Iya si Sunny, Erwin, Edi, Hartono. Oh.
Saya mau ke Surabaya nih sekarang. Kok mendadak sih? Sebetulnya saya mau bilang semalam. Ngapain di Surabaya? Kegiatan sosial. Ada beberapa yayasan yang sering kita bantu. Itu mau ketemu saya langsung. Mas mau ikut? Iya. Kalau kamu pengen saya ikut, ya nggak apa-apa lah. Nggak usah. Saya pergi dulu, Mas. Hati-hati ya, Ma. Ayo, Dita. Bisa ke ruangan saya sebentar. Iya, Tante. Ambilkan kue. Mau kue apa, Tante? Apa aja. Api, Tante. Balik ke kantor. Baik, Bu. Toko kue Dendi, selamat siang. Roy? Iya, ini siapa? Saya Tante Mita. Oh, maaf Tante. Iya, suara kedengeran lain. Mau pesan apa? Saya mau ketemu kamu, Roy. Boleh. Tapi jangan sekarang. Bagaimana kalau kita ketemu nanti malam di Cafe La Samba? Apa untuk selamanya kamu menjadi pelayan toko seperti sekarang ini? Tentu aja enggak. Lalu apa cita-cita kamu? Saya enggak mengerti maksud Tante.
jawab dulu pertanyaan saya. Cita-cita kamu sebenarnya apa? Ya, secara formal, saya pernah belajar manajemen. Saya mau tahu kehidupan bisnis. Saya mau mencoba dari bawah. Sampai satu saat nanti kamu bisa memimpin satu perusahaan? Orang tua saya pernah bilang bahwa saya akan jadi pemimpin nantinya. Tapi mungkin ya memang itu cita-cita saya. Bagus. Nggak lama lagi cita-cita kamu akan tercapai. Maksud Tante? Kamu mau memimpin Shangri-La Plaza? Roy? Memimpin? Menjadi pimpinan? Maksud saya, memimpin apa? Saya di bagian apa? Kamu akan menjadi seorang general manager dari Shangri-La Plaza. Bahkan lebih dari itu. 50% dari saham Shangri-La Plaza adalah milik kamu. Dan yang separuh lagi akan saya berikan kepada anak saya yang ada di Singapura, Renald. Bagaimana? Dan saya tidak mengulangi tawaran ini. Bagaikan kisah dari negeri dongeng, Roy Krishna, seorang pelayan toko kue yang tentu saja tidak pernah dikenal dalam kancah dunia bisnis, tiba-tiba saja diangkat sebagai General Manager Shangri-La Plaza, sebuah pusat pertokoan paling eksklusif di Jakarta. Kisah sensasional ini sungguh patut menggugah rasa ingin tahu kita, kenapa Mita Kasidi, pemilik Shangri-La Plaza, mengambil keputusan kontroversial ini. Demikian sekilas info. Ya, begitulah Sarah, kalau wanita disakiti. Tante, Tante kenal dia? Ya, Mita Kasidi. Kenal cukup baik. Kalau Roy? Enggak tuh. Tante, benar gak sih mereka punya affair? Entahlah, yang pasti Mita balas dendam karena merasa sakit hati pada suaminya yang berbuat serong. Dengan cara yang sangat-sangat aneh dan luar biasa. Loh, terus kenapa dia harus memilih Roy? Justru karena Roy bukan siapa-siapa. Pemuda yang gak jelas asal-usulnya. Tiba-tiba saja Johnny Cassidy digantikan oleh pemuda ingusan seperti Roy. Tentunya itu pukulan yang telak bagi Johnny suaminya. Sarah, Roy itu ganteng loh. Tante kenal dia? Sarah. Udah dua kali kamu tanya itu. Enggak, maksud Sarah tuh. Maksud kamu apa? Enggak kok Tante. Kamu mau ketemu? Kebetulan Tante ada undangan resepsi pengangkatan dia sebagai general manager. Tante mau datang? Kamu mau datang enggak? Ya boleh juga Tante. Lumayan buat cuci mata. Abis Sarah bosen sih Tante keluar masuk tempat belanja. Kebetulan Tante ada undangan lain yang lebih penting. Kalau kamu mau datang, datang aja Sarah. Nanti Tante telepon Mita ya. Makan yuk.
Mita kasih, Di? Ya, dari mana ini? Saya, Henny. Hey, Hen, apa kabar? Sudah terima undangan saya belum? Pasti mau bilang gak bisa datang. Ya, satu orang gak datang gak akan mengurangi ketenaran kamu, Mit. Tuh, bener kan? Gini loh, Mit. Keponakan saya dari Bandung. Namanya Sarah. Kebetulan dia lagi nginep di rumah saya. Dia kepengen datang ke pesta kamu. Boleh dong? Anggap aja dia mewakili saya. Tolong ya, Mit, kenalin nama teman-teman yang lain. Saya akan kenalkan dia dengan semua orang. Tapi kecuali satu loh. Jamie ganteng yang baru itu ya. Jadi benar gosip di luaran. Eh, gosip yang mana? Itu loh mengenai hubungan kamu dengan siapa sih? Namanya Roy ya? Hen, hidup ini terlalu singkat untuk tidak kita nikmati sepuas-puasnya. Gila kamu, Mit, gila. Suami kita bisa berbuat, kenapa kita tidak bisa? Bener gak? Mita, Mita, kamu benar-benar udah gila, Mit. Enggak, Hen. Saya cuma bercanda kok. Oke ya? Oke, see you. Bye-bye. Kalau kamu mau nunjukin Roy seperti kekasih kamu, lebih baik saya pergi. Terserah kamu. Saya cuma mengingatkan, kamu punya anak laki-laki seumur Roy. Lalu kamu pikir umur Ayudita itu berapa? Seumur nenek kamu? Saya laki-laki, Mita. Orang masih bisa terima kalau saya pacaran dengan perempuan seumur Dita. Kalau gitu pergi aja kamu sama pacar kamu itu. Pergi, saya bilang. Kamu? Iya, Bu. Roy, kenalkan ini Mary. Nanti dia akan menjadi salah seorang staf kamu yang bisa diandalkan. Oh. Roy. Roy Krishna. Mary. Ya. Nanti saya langsung ditinggal pulang aja ya. Tapi kan saya disuruh ibu menunggu. Aduh, bilang aja deh sama ibu, saya pasti ada yang nganterin pulang ya. Ya. Selamat malam.
Selamat malam. Bisa saya bantu? Anda mencari siapa? Bisa saya ketemu dengan Ibu Mita Kasidi? Saya Mita Kasidi. Saya, keponakannya Tante Heni. Iya. Sarah, terima kasih atas kehadirannya. Roy, ini keponakannya Tante Heni. Tante Heni itu seorang anggota Kadin dan juga ketua Yayasan Melati Suci yang banyak berurusan dengan tenaga kerja wanita. Hati-hati bicara dengan keponakannya. Dia juga aktivis seperti tantenya loh. Ayo kenalan dong. Oh, Roy. Sarah. Seneng dong. Seneng. Oh iya? Maaf. Sorry ya, Nak ya. Ntar ya. Buat saya? Iya. Apa Anda terbiasa menawarkan wine pada wanita tanpa menanyakan ke wanita tersebut berminat atau enggak? Maaf. Kalau ini memang buat Anda tersinggung. Atau mungkin Anda terbiasa bergaul dengan wanita-wanita yang enggak pernah tahu etiket pergaulan? Maaf. Sekali lagi maaf. Atau mungkin Anda juga terbiasa berkenalan dengan wanita baru dan ngikutin kemana dia pergi? Saya, maksud saya melihat Anda datang sendiri. Karena itu saya ingin menemani Anda. Ya, saya ya terus terang karena saya menghormati Anda. Tapi kalau memang Anda keberatan, saya tidak keberatan sama sekali. Tidak keberatan. Tapi saya cuma geli aja melihat Anda. Kayaknya Anda tipe laki-laki yang terlalu percaya diri bisa menggayat wanita dengan gampang. Saya harus menjawab apa? Tidak perlu dijawab. Karena itu adalah suatu opini. Yang perlu dijawab adalah suatu pertanyaan. Dan kayaknya tadi saya nggak mengajukan suatu pertanyaan tuh. Saya nggak pernah bilang sama Anda bahwa saya nggak mau minum wine, kan? Tapi semua itu ada tata caranya. Ada aturannya. Atau mungkin Anda biasa main bypass? Dan mungkin inilah salah satu cara Anda memperoleh sang dalam rasa. Maaf. Sebenarnya maksud Anda apa? Saya hanya penasaran aja. Lebih-lebih terhadap pemuda yang berasal dari antah-berantah mendapat durian jatuh. Dan durian jatuh itu adalah Sang Lila Plaza. Durian jatuh itu gak mungkin jatuh dengan sendirinya. Durian jatuh itu dijatuhkan oleh seorang wanita setengah umur yang bernama Mita Kasidi. Dan yang kejatuhan adalah seorang pemuda yang tampangnya... ya lumayan lah. Tapi kalau boleh saya ngomong, Anda kelihatannya masih hijau dalam soal wanita. Maaf. Sekali lagi maaf. Saya mencium sesuatu yang busuk dalam kata-kata Anda. Wow, ternyata sang putra mahkota bisa marah juga ya. Aduh, saya jadi gak enak nih. Maaf ya Pak Roy ya. Tapi saya pernah belajar psikologi. Dan mempermainkan perasaan seseorang itu adalah salah satu hobi saya yang paling jelek. Cuma, ada satu lagi yang saya pengen omongin. Kalau Anda coba-coba deketin saya sarankan jangan. Karena saya tidak mau dijamah oleh laki-laki yang menyukai wanita-wanita.